Akhirat level 2. Anak yang soleh-solehah level 2. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat kan belajar online-nya? Harus semangat walaupun kalian belajar di rumah. Lagi dengan soleh isti. Ini kita akan menjelaskan tema 3, pembelajaran 6. Sebelum memulainya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Simak penjelasannya. Kita lihat di sana ada Beni dan teman-temannya di lapangan. Mungkin ada bunga. Kira-kira mereka sedang melakukan apa ya? Apa saja yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Ya, benar sekali. Beni dan teman-temannya sedang bermain sepak bola. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Beni di sekolahmu? Pernah tidak? Tentu saja pernah ya. Kalian sering tuh melakukan permainan sepak bola di lapangan ketika istirahat ataupun ketika jam kepulangan untuk menunggu ayah atau bunda menjemput kalian. Nah, tadi ketika bermain sepak bola, kira-kira apakah bermainnya seenaknya sendiri ataukah ada peraturannya? Kita simak dulu percakapan antara Rani dan juga Beni. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Biasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, akan dipanggil. Nah, itu dia tadi. Ketika kalian melaksanakan tata tertib dengan baik dan juga ketika kalian melanggar tata tertib. Kita balik lagi ya kepada permainan yang tadi dilakukan oleh Beni dan teman-teman, yaitu sepak bola. Beni gemar bermain sepak bola. Saat itu sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangannya. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan ujian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan ketika terjadi pelanggaran dan untuk mengakhiri permainan. Jadi tadi wawasan tentang sepak bola. Kita lihat di sana ada beberapa kata yang bercetak tebal, yaitu ada tim, inti, gol, dan juga
gawang. Kira-kira apa saja ya makna dari kata-kata tersebut? Kita lihat ya. Yang pertama adalah kata tim. Maknanya adalah kelompok atau regu yang terdiri dari gabungan individual yang memiliki tujuan menghasilkan kerja yang lebih baik dan atau memenangkan pertandingan. Kemudian inti, maknanya adalah sesuatu yang pokok atau penting yang diandalkan. Dalam hal ini maksudnya adalah pemain inti ya, jadi pemain yang diandalkan oleh suatu tim. Kemudian makna dari gol, masuknya bola ke dalam gawang, baik gawang lawan maupun gawang sendiri. Makna dari kata gawang, dua tiang berpalang dihubungkan dengan jaring untuk tempat masuknya bola. Kemudian yang terakhir ada tambahan nih, yaitu kata penalti, yang artinya tendangan yang dilakukan untuk berjarak 11 meter dari gawang yang terjadi karena pelanggaran di dalam kotak penalti oleh pemain sendiri. Nah, itulah makna dari kata-kata yang terdapat dalam bacaan sepak bola. Nah, kalian setelah mengetahui makna dari kata-kata tersebut, tugasnya untuk kalian itu buatlah kalimat menggunakan kata-kata dalam tabel tersebut. Yaitu tim, inti, gol, gawang, dan juga penalti. Dalam perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Kita akan menyelesaikannya ya. Di sini kita ketahui bahwa banyak orang ada 88. Kemudian kita ingat-ingat lagi tadi bahwa satu tim itu terdiri dari 11 orang. Jadi di sini kita akan melakukan pembagian, yaitu 88 dibagi 11. Berapa ya hasilnya? Bisa diingatkan lagi ya bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang. Pembagian merupakan pengurangan berulang. Jadi di sini 88 dikurangi 11. Hasilnya berapa ya? Ya, 77. Kita kurangi lagi sampai 0. Berarti dikurangi lagi 11. Hasilnya 66. Dikurangi lagi 11, ada 55. Dikurangi lagi 11, ada 44. Kurangi lagi 11, ada 33. Kita kurangi lagi 11, ada 22. Kita kurangi lagi 11, ada 11. Masih kita kurangi lagi 11, hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya sudah 0, kita berhenti. Jangan mengulangi lagi. Berarti dengan 0. Kemudian, bagaimana ya untuk mengetahui hasil dari 88 dibagi 11? Caranya adalah kita hitung angka 11-nya dari pengurangan berulang tadi itu ada berapa? Hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah kita tahu jawabannya, berarti 88 dibagi 11 sama dengan 8. Jadi, banyak tim yang mengikuti perlombaan sebanyak 8 tim. Sudah paham belum? Kita lihat lagi ya contoh yang lain. Nah, contoh yang lain itu ada 27 dikurangi berapa sampai 0. Terus kemudian ada 27 dibagi 9. Titik-titik karena titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat itu ada 27 dibagi 9. Berarti 27 nanti akan dikurangi 9. Ya, jawab ya. 27 dibagi 9 berapa? 27 dikurangi 9 berapa? 18. Kemudian dikurangi 9 lagi, berapa hasilnya? 9. Masih belum 0, kita kurangi lagi 9, hasilnya 0. Nah, kalau sudah hasilnya
nol kita beri itu ya. 9 0. Kemudian 27 bagi 9 pada berapa? Kita hitung angka 9 pada pengurangan berulangnya. 1, 2, 3. Kita sudah tahu jawabannya ya. Jadi 27 dibagi 9 sama dengan 3. Karena kita lihat angka yang terakhir pada 27 dibagi 9 sama dengan 3. Itu ada angka 3. Karena 3 dikali 9 sama dengan 27. Jadi 27 ya. Ini penjelasan dari Ustaz tadi. Untuk melatih lagi, kalian dapat mengerjakan latihan soal pada buku lagi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.